Puluhan bedeng yang berada di lokasi proyek apartemen Menara Jakarta di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis siang ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu bedeng. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam rekaman video amatir warga ini terlihat kobaran api menyala begitu besar. Kobaran api berasal dari lokasi proyek apartemen Menara Jakarta di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis siang, mengakibatkan puluhan bedeng di lokasi proyek apartemen Menara Jakarta ludes terbakar. Bedeng yang terbuat dari triplek dan kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Pusat pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dibantu oleh warga. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik salah satu bedeng. Akhirnya api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Gara-gara bedeng, kebakaran, api itu gara-gara listrik. Listrik itu korslet, kayak gitu-gitu karena bakaran. Bangunnya sama kawan saya, udah. Hari kena kios dari pasar mobil ini, Bang? Iya. Selain puluhan bedeng, satu mobil minibus juga ikut hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun pengerjaan proyek apartemen Menara Jakarta sempat dihentikan. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews, melaporkan.